lagi dan kita melewati musik turun ke terjun dan memakai baju cuci tidur. Cara itu kelihatan nggak? Nah itu air terjunnya. Jadi sudah selesai naik dan sekarang mau kembali ke penginapan and then mandi-mandi terus breakfast. Jam 2 sih terang banget. Jadi kayak enggak bisa dapat foto yang bagus gitu. Barusan nyampe hotel jam sekarang tuh jam 4-an dan hotel aku nginepi hari ini tuh di hotel Kuarasan dan ini adalah hotel kita ke 1 hour later ke 4
Oke, dan sekarang lagi nunggu mama buat check-in, habis itu masuk kamar. Sekarang udah jam 9.45. Actually aku ngantuk, padahal baru selesai makan. Jadi biar gak ngantuk, aku harus ngedit video aja. Ya, semangat, semangat. Di sini mau check out, nggak sih, foto-foto dulu, check out, dan langsung berangkat jalan-jalan ke Kintamani. Dan sekarang mau foto-foto dulu di sini. Coba kamera bagian apa? Garcia Ubud, dan sekarang udah jam 3.51. Jadi habis ini aku mau berang dulu. Oke guys, di setelah ini aku mau turun ke bawah and tenang. Ya aku sendirian, jadi aku bawa-bawa sendirian. Wait a minute. Okay.
pemandangan. Lihat dia. Jadi selama 2 jam 12.45 ya kan. Dan sekarang mau check-in lagi. Jadi udah check out di hotel di Garsi Ubud dan sekarang pindah ke Maya Sano. Jadi ini hari terakhir kita di Bali. Dan besok udah balik. Tapi besok itu ke Banyuwangi dulu, jadi nginep di Banyuwangi. Ntar lagi aku photoshoot, jadi dari hotelnya sama kayak di Connect, jadi ada sesi photoshootnya dan aku masih pakai baju yang tadi. So bedanya aku ganti jadi seperti ini. Dan sekarang untuk balik ke tempatnya dan foto. Ganti baju dan habis ini rencananya mau main keno sama main di air, tapi sebelum itu mau ambil afternoon tea kalau ada. Kalau misalnya nggak ada langsung main ke laut di situ, itu di luar situ, di luar situ lautnya. And me, Gigi.
Mau tak, Ce? Mau enggak? Kita kasih makan ikan. Ini ikan. Ayo ikan-ikan makan. Ayo ikan nih makan. Ini makan ikan. Nah, dikitnya. Jadi habis ini mau check out dan sekarang udah jam 4. Jadi kita nggak tahu sih bakal balik ke pelabuhan jam berapa. Mungkin jam 6, jam 7. Perjalanannya mungkin jam 8 lah. Jam 8 mungkin sampai di pelabuhan. Mama juga masih belum tahu, tapi setelah ini kita mau beli oleh-oleh dulu di Jalan Serimpi. Kayak pusatnya oleh-oleh maybe. Jadi kita bakal ke situ, baru balik, baru ke pelabuhan. Dan ya setelah akhirnya 3 jam perjalanan dari Bali, dari Maya sampai ke pelabuhan 3 jam lebih sudah termasuk. Jadi sempat beli makanan dan juga rapid antigen di tiketnya pelabuhan sama beli tiket. And finally I'm here. Lagi nanti setelah 1 jam ini bakal sampai di Banyuwangi, dan di Banyuwangi aku bakal nginep di
Aston, then yeah, I will make the closing at the hotel. Hai guys, jadi kemarin aku udah sampai di hotel sekitar jam 10 malam dan aku lupa sempat bikin closingnya karena kayak benar-benar kecapean. Aku bakal bikin closingnya sekarang and thank you so much for you yang udah nonton videoku dari banyak part, kan udah mau nonton sampai habis. Thank you so much. And untuk Bali Vlog kali ini sampai di sini dulu dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.